Rupiah Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage berharap para pelaku yang menewaskan anaknya dihukum berat. Pihak keluarga juga telah menyerahkan pengawalan kasus ini kepada tim kuasa hukum Hotman Paris yang sebelumnya telah menawarkan pendampingan hukum. Pengadilan yang harus dijalankan harus dapat selesai dengan sesuai dengan hukum yang berlaku dan dihukum seberat-beratnya kepada pelaku. Sesuai dengan hukum yang ada di negara kita. Kami dan keluarga besar kami berharap karena ada kami serahkan permasalahan hukum ini kepada badan bantuan hukum yang diserahkan kepada Bapak Hotman Paris ya, beserta tim yang sudah kemarin menghubungi kami dan sudah kami serahkan kuasanya ini, kuasa hukumnya ini kepada mereka.